Okey geng. Untuk video kali ni aku nak tour sikit dekat apa nama sini ya? Siri Etika. Etika. Siri Etika. Siri Etika. Siri. Siri Etika. Ya, betul. Jom am, kau bawa tour sikit, kita tengok apa ada kereta kat sini lagi. So kalau kau boleh nak, boleh, kalau kau berminat kau boleh lah contact am lah. So dari depan kita tengok ada Wish eh. Ada Toyota Wish. Eh, market berapa ni am? Toyota Wish eh? Market kita daripada 120 sampai 140. 120 sampai 140 lah. Ya. Yeah. VAF Matic ni maksudnya? Spek dia lah. Spek dia. Yang beza spek yang terbaik dan paling orang suka yang spek ni bang. Oh, cantik lah. Maksudnya? Dia punya seat hitam kat ada. Oh, seat 2 ton. Seat 2 ton geng. Wish ni antara kereta yang paling jimat minyak sebenarnya. Dia panggil Wish monoton. Monoton eh? Ya, betul. Depan dia pun jahat geng. Wish. So ada berapa biji kat sini Wish ada eh? Ada 3 biji. Ada 3 biji. Hmm. Satu lebih je eh. Boleh dengar lah geng. So yang ni yang rare juga ni am. Ya, betul. Ah, ini geng. Ini RS. Honda Jet RS. Honda Jet RS. Ini rare. Kalau Honda Jazz pun dah harga dah gila, Honda Jet RS ni boleh tahan juga market dia sekarang ni. Tengok dalam dia. Tengok dalam dia sikit kan. Sekejap eh, kita buka sekejap lagi. Okay, alright. So dalam dia pun dia macam Jazz tapi dia besar. Honda Jet RS. Ini market berapa am? 145. 145 eh? Yeah. Sebab dia punya RS. Sebab RS kan? Yeah. Ni Honda Jet RS 145 geng harga. Warna cun gila. Macam candy red pun ada. Dia macam Honda Jazz tapi version dia panjang sikit. Kalau kau tengok. Ah, dia macam wagon sikit tapi smart gila. Memang smart. Cun. Alright am. So kita tengok depan. Apa ada Harrier? Depan Harrier. Harrier ni pun kira. Depan dia jahat lah. Ya. Yeah. Grill dia banyak beza. Sebab RS kan. Jahat. Gila bab. So Harrier ni seperti biasa lah. Korang dah tengok kan. Ini tahun berapa ni? 2016. Tahun 2016 harga? 2016 harga. Boleh bincang. Harga boleh runding. Harga boleh runding. Kasih jadi je sebenarnya. Jadi je bang. Woi, banyak. Ini? Ini pun species rare bang. Species rare. Yeah. GR Sport geng. Alamak, cantiknya. Voxy GR. Voxy GR. Body kit dia lain. Kalau kau pernah tengok dalam video aku sebelum ni, aku pernah buat review tentang Voxy di Jimat. Yang tu basic punya spec. Tapi sekarang ni kau tengok ada GR Sport punya logo ni, maknanya dia version yang lain macam. Ui, dalam lain lah. Dalam lain, steering lain, gearbox lain. Gearbox lain? Ha, 10 speed. 10 speed? Ya. Yeah. Alcantara geng. Ada chop GR tu. Seat dia lawa. Steering pun lawa. Ada GR lagi. Steering ada GR. Meter ada GR. Meter pun ada GR. Seat dia jahat eh. Alamak. GR di merata-rata tempat geng. Kalau kau kira GR kat dalam kereta ni, aku rasa kau pitam. Belakang luas. Belakang sangat-sangat luas. Oh, ini harga berapa ni? Kita ikut harga tahun lepas lagi. Kalau ikut tahun ni, dia dah kayangan dah. Dah kayangan dah? Spek ke Voxy spek kayangan lah. Kalau yang lepas lagi, kita boleh kasi brake GR eh? Brake GR. Oh, sini pun ada GR lagi. Aku tak tahulah berapa GR yang ada dalam kereta ni. Oh, kalau sekarang harga dah naik ni kereta ni? Betul. Oh, cantik body kit dia geng. Exhaust
tip 4. Exhaust tip 4 kan. So masih ada emblem GR kat belakang ni. Smart lah dia punya cutting. Lampu dia pun jahat gila. Rim dah cantik. Berapa agak-agak harga ni Am? Last sebab black boss, emblem eh? Ya yeah, betul. Last sebab bos yang review ni ah 166 lah. 166? Ya yeah. GR Voxy. Jangan minta kurang dah lah. Jangan minta kurang dah. Tu dinding ya tu. Harga dinding eh? Betul. Tapi ini rare geng. Kalau korang bawa sekarang GR tengah naik geng. Jangan pandang remeh geng. Kau tengok ah sekarang GR Yaris pun dah berapa. So ni Voxy biasa kan? Voxy GS. GS. Ya. Yeah. Oh, lain depan dia lain sikit. Ah, depan dia lain sikit. Eh. Rim lain sikit. Oh, dia ada GS pula. Ah, GS GR. Betul. Dalam dia ada GS. Oh, lain eh. Voxy juga eh. Voxy. Dia dalam dia ada GS macam ni kan. Seat ada GS. Tapi steering tak ada GS. Meter ada GS. Okay. Jun. Cuma kalau yang popular dia adalah GR lah kat depan tu. GS. Yang ni harga berapa? 144. 144? Ya. Yeah. Eh, boleh dengar bro. Harga. Sama juga belakang tu ada emblem GS. Tapi ni dah sold bang. Ni dah sold? Ya. Yeah. Alamak. Yang putih tu masih ada lah. Masih ada. Tapi jahat. Dia okay. Ni adik kepada Voxy lagi. Ni, ni adik kepada Voxy? Ya. Yeah. Eh, macam belakang dia eh. Toyota Tank. Eh, tapi sini memang banyak Toyota eh. Am? Ya yeah, bang. Bawa masuk. Power door bang. Oh. Ini kira style. Compact lah. Okay lah konsep. Ini kalau family-family sangat-sangat selesa kau tengok kaki boleh berlunjur lah. Ini kalau hati-hati nak bagi syuting cantik lah ni. Ya yeah, betul. Nak bagi syuting memang cantik. Color dia pun menarik. Honda Tank. Aku pertama kali tengok dalam hidup Toyota aku. Toyota bang. Toyota. Eh Toyota. Toyota Tank eh. Ya. Depan dia macam mana? Depan dia macam berfire sikit. Berfire mini. Oh, oh lah. Depan macam berfire. Star. So ni berfire eh? Berfire. Ni berfire. Ini Voxy lagi. Ini Noah. Ha? Noah. Noah pula. Tak Noah. Dia kalau berfire GS Alphard. Juga. Berfire ada Alphard. So Noah ni kira Alphard ni adik lah. Oh, dia macam Voxy. Lampu belakang lain, lampu depan lain. Noah pula. Ya. So harga dia lebih kurang Voxy juga ni? Lebih kurang. Lebih kurang Voxy lah. Okey, okey, okey geng. Gila lah. Ni Noah juga. Ni Voxy new facelift. Oh, ni Voxy new facelift. Okey geng. Ini yang Voxy bukan GR bukan GS, tapi new facelift punya. Banyak gila geng Voxy kat sini. Voxy sebenarnya harga dah mampu milik 100 lebih je. Melainkan kalau kau nak ambil yang GR tu mungkin mahal sikit lah. Depan dah macam wildfire. Smart geng. So kalau korang rasa berminat nak cari Voxy ke, especially sini banyak ni lah Toyota lah eh. Toyota. Korang boleh contact Am di nombor telefon 012-422-422-8388 yeah. Contact Am. Tapi boleh. Aku paling suka dalam banyak-banyak ni adalah Voxy GR dengan JRS. Favorite aku. Tapi tidak ketinggalan Legend sebiji. Legend sebiji. Masih buat masuk lagi eh. Sebab sekarang ni orang convert bro. Mini ni orang boleh convert macam-macam sekarang ni. Ni pun jual juga ni? Ni jual. Berapa harga sekarang mini ni? Mini ni kena check balik. Kena check balik ah. Ya. Tapi kalau minat, kalau korang minat, korang boleh contact Am. Boleh. Sebab jarang dah kedai nak masuk mini ah sekarang ni. So ni satu kat sini Mini Cooper. Harga confirm boleh dengar, percayalah aku cakap. Sebab sekarang ni diorang dah beli afkat convert mini yang Cooper jadi macam-macam. Senang cerita. So siapa nak ni, contact Am, okay? Kereta semua barang baik kat sini. Okay, gang. Thank you for watching. Assalamualaikum.